Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya top up Diamond Free Fire melalui website Dunia Games terbaru 2021. Nah, sebelum kita melakukan top up, pastikan kalian udah salin ID dari akun Free Fire kalian yang mau diisi diamondnya. Kita coba tap di bagian foto profil kita. Tap salin. ID di copy dengan sukses, udah, terus kita kembali. Di sini diamond awalnya 213 ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba top up aja. Kita keluar dulu aja dari gamenya. Masuk ke browser handphone kita. Terus kita masuk ke situsnya duniagames.co.id. Di sini aku udah masuk ke situsnya, kita close aja. Terus tap di bagian tanda garis 3 di kanan atas. Tap top up. Di sini pilih Free Fire. Di bagian silahkan masukkan ID Anda, kalian paste atau tempel aja ID kalian yang tadi udah disalin. Tempel seperti ini. Terus di bagian pilih jumlah diamond yang ingin Anda beli, kalian tinggal pilih aja salah satunya. Misalkan yang 12 diamond. Di sini ada harganya ya teman-teman di bagian bawah. Harganya 2.500 via potong pulsa. Potong pulsa Telkomsel, XL atau Axis, Tri sama Smart Brand. Yang 50 harganya 10.000. 5 diamond 1.650 via potong pulsa Telkomsel, dan yang lainnya ya bisa kalian lihat sendiri. Oke, sekarang aku mau coba pilih yang 12 diamond aja. Harganya 2.500 ya via potong pulsa operator. Karena aku pakai Tri, jadi pilih Tri aja. Bayar dengan pulsa Tri, tap beli. Pastikan pulsa kalian mencukupi ya teman-teman. Informasi pembayaran, kalian bisa lihat sendiri. Username-nya, dicek lagi, takutnya salah. Terus kita masukkan nomor HP kita. Kalau emailnya gak usah diisi, gak apa-apa ya teman-teman. Tap konfirmasi kalau udah. Oke, kita coba tunggu SMS dari Dunia Games. Nah, ini dia, udah ada ya teman-teman. Kirim up 5126. Oke, kita balas aja SMS-nya. Tulis kodenya ya teman-teman. Up 5126. Kita kirim. Kita tunggu balasan. Nah, ini dia, udah ada balasannya. Pulsa Anda telah terpotong untuk membeli FF 12 diamond. Oke, udah ya 12 diamond. Kita coba buka Free Fire-nya lagi. Kita coba cek diamond-nya udah ada apa belum. Oke, bisa teman-teman lihat di sini awalnya diamondku 213 ya. Sekarang udah nambah 12 diamond jadi 225. Berarti top up-nya udah berhasil melalui website Dunia Games via potong pulsa. Nah, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya top up Diamond Free Fire melalui website Dunia Games terbaru 2021. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye!